Aksi Ultraman Zero dan kakaknya. Oke cuy, kita langsung main di WoW lagi ya. Setelah 4 hari gak upload cuy. Pada suatu hari, para Transformer ingin mencari Ultra Core, yaitu kekuatan para Ultraman. Sorry cuy, terlalu cepet. Transformer kuasa 3 ini sangat licik dan kuat. Oke, mereka akan menggunakan semua cara untuk mendapatkannya. Bagaimana ini? Apa sudah siap? Kata Transformer Biru cuy. Sudah, mari kita masuk. Oke ya cuy, apa ini? Di sana juga ada penjaga yang sedang bekerja, kata Transformer cuy. Nama penjaga itu Ultraman Trisequad. Ayo, langsung hajar mereka saja tanpa ampun. Gas, mereka lemah kok. Waduh cuy, menghina Ultraman ya. Kalahkan Trisequad dan masuk. Lah kan kalahkan Ultraman Trisequad itu ya. Mana yang namanya Ultraman Trisequad? Sini suruh maju. Wah, ini ya. Sini kamu. Wah, waduh, Fuka udah dikalahin cuy. Titas juga udah dikalahin. Ayo sini. Aku adalah pemimpin yang akan mencari Ultra Core para Ultraman. Sini kalian. Wow, ternyata pakai senjata cuy. Jelas kuat banget woi. Gak boleh pakai senjata kamu woi. Wah, curang ya cuy. Masuk. Oke, kita masuk cuy. Pakai senjata, kita gak dikasih. Oh, kita dikasih senjata. Oh, gak dikasih cuy. Baiklah, kita masuk. Hahaha. Sekarang waktunya aku bawa Ultra Core ini ke markas. Woi. Loncat dia cuy. Selamat tinggal Ultraman Faya. Terima kasih atas pemberian Ultra Core ini. Lari. Wah, parah cuy, dicuri ya cuy. Sial, kalian para robot. Ultraman Hikari, tolong kami, kata Fuma cuy. Ultra Core telah dicuri. Apa? Emas dan Zero, cepat berangkat, kata Ultraman Hikari ya cuy. Tenang saja, satu jentikan pasti bisa mengalahkan dia Ultraman Hikari. Kak, jangan sombong, kata Ultraman Zero ya cuy. Sudah, ayo ikut kakak, akan kakak tunjukkan apa itu kebenaran. Apa itu kekuatan apa cuy? Keluar. Keluar, ini markas Ultraman Hikari ya cuy. Biasa ada di sini markasnya. Sekarang ada pintu di sini cuy. Baiklah. Pergi ke tempat Ultraman Trisequad. Kita akan pergi ke tempat Ultraman Trisequad ya cuy. Ayo adikku. Baiklah kak, ayo. Oke cuy, kita langsung gas aja cuy. Wah, Ultraman Cosmos sedang fight cuy, sedang fight. Sudah bergandengan tangan dengan Beast Morpher Orange ya cuy. The Justice Revive with Beast Morpher Light. Together we rise. Go Power Rangers. Go Power Rangers. Power Rangers Beast Morpher. Si kak malah nyanyi cepat. Baik adikku, tenang ya. Oke cuy, suara kok emang kayak gini, agak sedikit pilek ini cuy ya. Soalnya di sini musimnya lagi musim hujan cuy. Oke. Maju. Oh, lewat situ. Ayo kak. Power Rangers Beast Morpher. For Justice to Fight with Beast Morpher Light. Kok susah banget kesitunya cuy. Ayo jangan sampai salah. Kok susah banget ya cuy. Kesitunya susah banget cuy. Terpental terus kita cuy. Oh udah bisa. Oke, kemana? Oh dari situ. Kak ini gak bahaya kak. Enggak. Tenang aja adikku. Kakakmu ini adalah Ultraman terkaya. Jadi tenang saja. Bukan masalah itu kok. Masalahnya tubuhku udah mulai sakit. Oh, maaf, maaf, maaf. Ini sebagai pelatihanmu juga. Oke ya cuy, kita langsung ke sana ya cuy. Woi, awas pak, hati-hati pak, mau kelenyapkan. Ya kak, gak boleh kayak gitu. Katanya Ultraman baik. Sorry deh, lewat ini aku deh. Lewat batas ya. Turun. Gak bisa turun cuy. Hap. Gak bisa turun nih. Lewat situ deh, lewat situ, lewat situ deh. Turun, turun. Oke, kita ada di atas. Waduh. Jauh ini cuy. Kita gak sampai-sampai cuy. Ultraman Zero Mas, tolong yang bener dong. Oh, di situ. Ah, gitu dong.
Woi, jangan terlalu jauh lah. Terlalu jauh, cuy. Oke, sini hap. Nice. Udah sampai, cuy. Ini dia tempatnya. Turun adikku. Turun adikku Yero. Turun, wah. Yero! Di mana kau? Cuy, Yero hilang, cuy. Waduh. Ya sudah, adikku kuat. Nanti dia akan menyusulku, cuy. Oh, di situ ya rupanya. Baiklah, aku akan ke situ. Oke, cuy, kita langsung ke situ ya, cuy. Kita akan tolong kenapa mereka itu pada ini, cuy. Bentar, kita tolong dulu. Mana? Oh, sini. Mana Ultraman Tri Squad itu? Mana para juniorku? Kalian di mana? Di mana mereka, cuy? Di atas apa? Bentar, di atas. Kok gak ada, cuy? Oh, di itu. Salah berarti aku. Ternyata, oh, di sini. Di mana para robot sampah itu? Para Ultraman Junior. Kak, yang sopan. Jangan mengajari yang tidak baik, kata Ultraman Zero. Iya, iya. Di mana para robot jahat itu, para Ultraman Junior? Kata Ultraman Zero emas. Mereka lari entah kemana, Ultraman emas. Oke, aku sudah memasang pelacak pada tubuhnya agar kalian bisa menemukannya. Ini alat pelacaknya, kata Ultraman Taiga ya, cuy. Kami tidak bisa ikut. Tubuh kami sangat mati rasa. Lah, mati rasa kok bisa bangun? Kalian di sini saja. Biar aku dan adikku yang mengambil ultrakor itu, kata Ultraman Zero emas ya, cuy. Terima kasih. Akhirnya Taiga pingsan. Wow. Ayo adikku, kita ikuti radar itu, kata Ultraman Zero emas ya, cuy. Ikuti radar. Oke, mana Ultraman Zero emasnya? Lah, kenapa dia di itu, cuy? Tuh. Mana dia? Ayo. Ini maksudnya GTA nih, gimana ya? Itu terbuka loh tuh. Terbuka tapi dikasih marker kuning ya. Ya udah deh. Ayo kita naik mobil kita kesayangan kita lagi, cuy. Ayo adikku, cepat. Ayo, lambat sekali kamu. Aku tinggal nanti. Aduh, terserah kamu di Hero. Kakak tinggal aja. Nanti kamu nyusul sama terbang ya. Baik kok, nanti aku nyusul sama terbang. Kita langsung aja lanjutin ya, cuy. Tadi itu ada kesalahan dikit dan langsung aja itu. Ini apa sih? Kita maksudnya gimana, cuy? Kita gak salah apa-apa, pasti diikutin sama orang itu ya. Bentar. Ayo, kita udah hampir sampai, cuy ya. Oke, aku naik ini aja. Akro, pinjamkan motormu. Apa ini untuk itu, bos? Pinjam saja, jelaskan nanti. Oke, cuy, kita naik langsung ya, cuy. Oke, ayo. Adikku berpecah jadi dua, cuy. Oke, langsung aja. Ini keren nih, cuy. Ini keren. Naik ini aja deh. Ini keren, cuy. Aku akan naik ini aja, cuy. Mobil apa ini, cuy? Sangat keren sekali ya, cuy. Tuh. Wah, keren. Ultraman emas naik ini, cuy. Kalau kalian tahu, komen ya, cuy. Ini mobil apa ya, tuh. Keren loh. Baiklah, langsung kita freestyle-kan saja mobilnya. Seperti apa kecepatannya? Laju, cuy. Laju sekali kecepatannya. Tuh. Mana itu? Di bawah ya? Di bawah ya? Oke. Di bawah, cuy. Bawah. Langsung kita buang. Nah, itu dia ya, cuy, tempatnya. Bentar. Cepet banget, cuy, naik motor mobil itu ya. Naik mobil itu cepet banget, cuy. Tidak terbatas dan melampauinya. Baiklah, ayo. Oke, kita langsung maju aja ya, cuy. Oh, itu dia. Baiklah, kita akan langsung ke sini. 1, 2, 3. Ternyata mereka bersembunyi di tempat limbah pembuangan. Waduh, bersembunyi di tempat limbah pembuangan. Para monster limbah pun muncul. Aku Thanos, penjaga limbah ini, kata Bapak Thanos, cuy. Cepat katakan, di mana 3 pencuri itu? Kata Ultraman Zero emas ya, cuy. Mengatakan padamu, mimpi. Baiklah, kau tidak memberi kami pilihan, monster limbah. Aku akan menghabisimu, Thanos, kata Ultraman Zero, cuy. Muncullah pasukanku, serang.
Please brutality. Let's kalahkan monster limbah. Waduh cuy, ini monster limbah ya cuy. Sini kalian monster limbah. Aku udah takut dengan kalian ya. Ayo. Wah. Sini dulu. Ayo adikku. Kecil kita lama adikku. Kak, bantu pakai minigun 1 kak. Baiklah. Sini kasih minigun 1. Oke, udah kalah 1. Ayo adikku. Wah, sini. Kakak bantu. Kita satu lawan satu ya cuy, biar adil ya. Sini kamu. Waduh, tubuh aja gede cuy, tapi kalah ya. Bring it on. Injak-injak sini kamu. Injak-injak sini kamu. Kepalanya kita injak-injak cuy, biar dia kapok ya cuy. Tinggal satu aja adikku, kau pasti bisa. Kita lihat Zero cuy, adik kita bertarung ya. Yumeya Ujudagumi. Ayo Zero Konokara wa. Sini kakak bantu. Itamiyo Sote Hirukai Orobudojudo Ninaru. Easy there. Dada Kagayake no Ginza. Oke langsung cuy. Honto monto ne Honto no suyo sae. Waduh bakal kalah cuy Bapak Thanosnya. Gitu aja langsung kalah ya cuy. Thanos pun meledak dan tiga robot itu pun terlihat. Oh, ternyata kalian di sini ya. Serahkan Ultracore itu. Tidak semudah itu Ultraman emas. Ini milik kami, kata robot cuy. Milik kalian, mimpi. Itu milik kami para Ultraman, kata Ultraman Zero ya cuy. Betul cuy, itu milik para Ultraman bukan para robot. Betul kata adikku. Sebelum aku marah, kembalikan cepat. Oke cuy. Tidak akan, kata Bubble Bee jahat. Ayo serang. Oh, mau melawan ya. Baiklah. Mode serius aktif ini cuy. Ayo kita kembali tembakan. Kita habisin dia langsung. Wah, tuanya cuy, langsung kita habisin dia. Wah, adikku. Aduh, beraninya kau. Sini kau. Wah, oh, marah ini cuy. Wah, oh, kau. Wah, oke cuy, kita pukulin langsung ya. Sini. Oh, sini kamu. Beraninya kau membuat adikku cedera. Pukulan Goto Destruction. Machine Gun Gold. Machine Gun Gold. Machine Gun Gold. Gold, gold, gold. Sini kamu. Excuse me. Goto Defendo. Gak kalah-kalah dia cuy. Sini kamu. Oh, kalah dia ya cuy. Ini untuk perbuatan yang kalian lakukan, kata Ultraman Zero Emas cuy. Time stop. Wah, jadi patung cuy. Apa ini? Tubuhku tidak bisa bergerak, kata para robot cuy. Kalian akan terjebak di dalam pusaran waktu tersebut, kata Ultraman Zero Emas ya cuy. Tidak, maafkan kami Ultraman Zero. Jika hati kalian menjadi baik, kalian akan bisa keluar dari situ. Oh, disuruh jadi baik cuy. Ayo adikku, kita kembalikan Ultracore ini. Ya cuy, kita kembalikan ya cuy. Baik kak, ayo. Akhirnya Ultraman Zero Emas memberi pelajaran pada robot itu. Oke, apalagi. Wah, dikembalikan Ultracore-nya dan membawa Ultracore kembali pulang. Wah, tamat. Ya udah cuy, mungkin sekian dari aku lah. Seperti biasa, jangan lupa tinggal subscribe channel yang lain. Biar cemerlang temannya ya cuy lah. Bye bye. Sampai jumpa di video berikutnya cuy. Dadah.